Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Ini tidak usah didengarkan karena ini hanyalah untuk monetisasi. Oke, teman-teman, kita tambahkan di sini MTL ya. Taruh di sini saja. Oke, mantap. Ya, walaupun besar gak masalah. Kita lanjutkan. Jadi si cewek ini mau menyerang si tuan muda itu akan ditepis oleh seseorang. Siapa itu yang menepisnya? Jadi ada seseorang yang menepisnya, ternyata itu adalah Nascheng Soul ya, teman-teman. Hahaha, bunuh dia katanya ya. Atau bunuh si kecil dulu katanya ya, anak kecil itu. Tapi aku disuruh hanya untuk menjagamu katanya, bukan untuk membunuh orang. Tapi kemudian di situ ada yang marah keluar katanya ya, ini adalah Tianji Tower ya, jadi kalian tidak boleh berada di sini. Kemudian kalau tidak katanya ya akan di blacklist. Kamu beruntung katanya ya, jangan sampai bertemu lagi. Dia menjadi sangat marah, sangat-sangat sialan katanya. Kemudian di sini ada yang berbisik, apakah meninggalkannya saja? Tidak ya, kita tunggu saja sampai keluar. Jadi kalau keluar berarti tidak apa namanya ya, kalau keluar berarti tidak menyalahi aturan yang ada. Hahaha, sangat bagus. Kemudian kemana mereka, mengapa belum keluar katanya. Kita tambahkan terlebih dahulu yang ini teman-teman, MTL. Harus ini saja. Lanjut kita ke atas. Ia menggunakan sebuah jarum ya. Jarum itu langsung ditusukkan, hati-hati katanya. Tapi itu langsung menusuk kepada tuan muda itu ya, sampai tuan muda itu mati. Nah itu, kamu katanya melakukan pelanggaran. Siapa yang melakukan pelanggaran? Kita sudah ada di luar Tianji Tower katanya. Kamu kemudian dia mengeluarkan sebuah pedang ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke atas sini. Kita tambahkan terlebih dahulu. Tambahkan yang namanya MTL ya. Oke, lanjutkan. Aku sebenarnya hanya dibayar ya, akan tetapi karena aku sudah lalai katanya, jadi aku harus membunuhmu terlebih dahulu katanya. Oke, agar supaya tidak dikejar. Tapi kemudian aku mempunyai sebuah darah katanya ya, darah apa namanya, darah dari bis. Ayo aku akan mencobanya katanya. Lanjutkan ke atas di sini, yang nomor 2 ini kita tambahkan teman-teman. Tambahkan MTL Manhua ya. Ini taruh di sini, agak kecilin gak apa-apa. Pixel di sini teman-teman. Kalau begitu kita lanjut ke atas. Oh ini apa nih?
pastikan teman-teman. Oh, gitu saja ya. Ternyata ada orang di sana, cuy. 48 ya. Kok bisa ke 48 nama jadi. Lanjutkan. Oh, ini teman-teman. Namanya adalah The Dameless Bodyguard ya. Seorang bodyguard namanya. Kita beri yang ini teman-teman. First level ini cuy. Masih level pertama ya. Stroke level of Nascent Soul. Lanjut di sini, are you crazy? Bukankah kamu gila? Tetaplah menggila katanya ya. Kita tambahkan jadi 30 biar lebih bagus. Oke, di sini sudah selesai teman-teman. Kalau begitu kita tambahkan, kita delete dulu ini. Kita tambahkan crit-nya ya buat baru teman-teman. Setelah buat baru kita tambahkan yang 39. Tambahkan yang ini ya. Yang hancur ini teman-teman, sangat bagus kayaknya ya. Lanjut. Kemudian setelah itu kita masukkan screen recorder. Di sini saja. Nah, ini seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita cropping atau trim ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan yang ini, yang 10 ini teman-teman. Kemudian kita cropping. Nah, seperti ini. Bagus sekali. Kemudian songnya teman-teman. Songnya kita masukkan 25 ya. 720. Oke, sudah selesai. Oke, kita masukkan. Oke, di sini sudah dapat berapa ini teman-teman? Ini apa ini? Sticky note. Apa kok ada sticky note-nya ini? Yang ini ternyata sudah dapat berapa? Ternyata masih dapat 18. Kita lanjutkan di sini. Nameless, help me. Bantu aku menghajar orang itu. Namanya Nameless ya. Copy. Stekam. Let me beat her heart and get behind her. Mereka dalam grup, jangan biarkan mereka pergi. Lanjutkan, Young City Lord. Aku diperintahkan hanya untuk melindungimu, bukan untuk bertarung dengan yang lain. Kamu katanya iyo. Lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada yang berkata dengan sangat marah ya. Lansang katanya ya. Where do you think is this? Di mana kamu pikir ini? Ini kamu pikir berada di mana ya? Pertarungan.
private fighting ya, atau private fighting, ini private fighting di Tianji Tower itu langsung bisa dihajar secara langsung di apa, di Tianji Tower ya. Jika kamu tidak ingin mati, pergi keluar sekarang. Oke, lanjutkan. You are lucky. Ayo pergi. Let's go. Kamu berada di Loyun City ya. Lebih baik kamu bersembunyi. Kalau tidak, aku akan menghajarmu. Oke, di sini dia menjadi sangat marah. Let's go. Pergi ke bawah lagi. Melihat. Look at his triumph. Look at